berdiri di dekat tanda pembatas, dan kamu tidak boleh melewati batas yang ditentukan. Bila kamu melanggar, kamu akan mendapatkan hukuman. Silakan buka penutup mata kamu. Aku nggak boleh lewat ya. Aku nggak boleh salam. Tapi mau sehat. Semangat ini. Nggak kuat tapi ya. Haruslah macam mana niat awal Nopi, kan? Harus Nopi harus semangat ya. Semua keluarga dukung Nopi. Dan gimana juga nonton Nopi. Kerinduan yang teramat sangat kepada ibunya membuat Tengku tak kuasa menahan air matanya. Harus semangat Nopinya ya. Boleh Nopi sabar aja. Nggak marah-marah. Di sini Nopi nahan emosi. Iya, bagus lah itu. Si Tobinya tuh, ha. Tobi. Ini sayang. Sholatnya ya, jangan tinggal ya. Sholat? Enggak sholat? Tinggal. Oh, iya, jangan tinggal ya sholatnya. Enggak. Gak ada hasil aja di sini. Iya. Itu dia topinya tuh. Mami di sini loh. Tuh maminya tuh katanya. Tengku, waktu kamu sudah habis. Silakan masuk ke dalam rumah. Boleh mau ya? Boleh ya? Harus semangat. Doain Nopi ya, Ma. Iya, siang malam Mama doakan Nopi. Pertemuan singkat antara Tengku dan ibunya mengundang keharuan para housemate lain yang juga tentunya menyimpan kerinduan yang luar biasa di hati mereka. Ada sebagian yang kayak Kak Jenny, Shinta, Mami Ade. Tadi ya kelihatan lah mereka ingin juga. Ya paling enggak Big Brother kasih ke mereka kabar tentang orang yang mereka kangenin. Supaya rasanya sekarang aku benar-benar feel aku plong banget, perasaan aku plong. Sabarnya. Sangat luar biasa Big Brother.
Engku membutuhkan support dari orang tuanya, dari orang-orang rumah. Saya sebagai temannya Tengku juga turut berbahagia atas kejutan yang diberikan dari Big Brother untuk Tengku. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk dia untuk terus bisa survive di sini. Buat Tengku, aku pikir ya waktunya tepat juga, dan pasti dia sekarang udah nyadar siapa yang paling penting dalam hidup dia. Siapa yang akan kamu ajak untuk makan malam bersama?